Kenapa malu? Aku bangga punya suami yang dulunya jamet, cok. Bangga aku, cok. Sampai bawah. Ya gak? Halo John, fans dari Pratama Arhan dan juga Adisa Salsa, dimanapun kalian semua berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini Ane akan mengupdate kabar terbaru dari Adisa dan Arhan, yang dimana saat live di akun eksklusif Adisa. Adisa tiba-tiba sudah bisa bahasa Jawa Madok John. Tapi Jawa seperti biasa, pada umumnya orang yang belajar bahasa Jawa pasti yang tidak baik yang pertama kali bisa, seperti Cok dan Jamet. Karena kita tahu mereka berdua ini seperti Tom and Jerry yang selalu bermusuhan, tapi mereka saling sayang satu sama lain. Dan ada juga yang bilang, ini terbaru ya John, ketika Adisa dan Arhan ini disamakan dengan Upin dan Ipin yang selalu bertengkar, yang selalu kocak tapi tetap akur. Nah, menurut kalian mereka berdua ini cocok sebagai apa? Upin dan Ipin atau Tom and Jerry yang selalu bikin kita tergemas-gemas? Gimana menurut kalian? Ngomong Jawa dari Adisa ini sudah pantas atau belum? Kalau sudah atau kalaupun belum atau kurang gimana, tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah ini ya John. Dan bagi kalian yang belum men-subscribe, Ane minta tolong untuk di-subscribe terlebih dahulu, biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate teraktual dari tim kami. Dan tonton video yang akan saya share selanjutnya.